Kenapa orang-orang ingin banget punya anak sampai rela bayi tabung? Pertanyaan itu dilontarkan satu akun di Twitter, merespon biaya program bayi tabung. Ya, tentu aja itu memicu banyak reaksi dari warganet lainnya. Proses bayi tabung sebetulnya sudah mulai dilakukan sejak dekade 70-an dan berhasil melahirkan bayi tabung pertama di dunia pada 1978. Di Indonesia, bayi tabung kian populer kala sejumlah figur publik turut melakukannya. Pada 2021 ini, setidaknya ada 3 artis yang sukses menjalani program bayi tabung. Mereka adalah Zaskia Sungkar, Dea Ananda, dan Wardah Maulina. Sementara itu, ada lebih dari 35 layanan bayi tabung dengan 10.000 siklus di tanah air. Apa sebetulnya bayi tabung itu? Bayi tabung adalah jenis teknologi reproduksi bantuan yang melibatkan pengambilan sel telur dari indung telur wanita dan membuahinya dengan sperma. Caranya adalah mengawinkan sperma dalam jumlah tertentu dengan sel telur yang keseluruhan prosesnya dilakukan di luar tubuh manusia alias di laboratorium khusus. Setelah sel telur berhasil dibuahi, barulah ia kembali dipindahkan ke dalam rahim. Satu siklus penuh pembuahan bayi tabung memakan waktu 3 minggu atau lebih. Namun, rata-rata untuk hamil dengan bayi tabung dibutuhkan waktu hampir 4,5 tahun. Bayi tabung biasanya digunakan untuk mengatasi masalah infertilitas atau masalah genetik. Ia dianggap bentuk paling efektif dari teknologi reproduksi berbantuan dengan berhasil melahirkan 8 juta bayi yang sehat di seluruh dunia. Program ini juga memungkinkan untuk menggunakan telur, sperma, atau embrio dari orang lain, donor yang dikenal, atau bahkan anonim. Meski begitu, tingkat keberhasilan bayi tabung sendiri sangat bervariasi. Angka keberhasilan bayi tabung bagi wanita berusia di bawah 35 tahun sebesar 41-43%. Sedangkan wanita di atas 40 tahun, angka keberhasilannya turun menjadi 13-18%. Selain itu, biaya untuk melakukan program bayi tabung cenderung mahal. Data Fertility IQ mencatat, biaya satu siklus bayi tabung berkisar $23.000 dan total harga biasanya meningkat sebesar 10-15% setiap tahunnya. Meski begitu, ia masih jadi pilihan untuk mengatasi masalah kesuburan.